Halo 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 sahabat pencinta olahraga dimanapun anda berada, terkhususnya yang selalu menyaksikan pertandingan-pertandingan tinju dunia. Ya, pada video kali ini kita akan kembali melihat salah satu petinju Indonesia yang berjaya di kancah internasional, mana pertandingan yang mempertemukan petinju Indonesia berhadapan dengan petinju Australia dan petinju Filipina, di mana pada pertandingan pertama Indonesia berhadapan dengan petinju Australia, di mana petinju Indonesia yang diwakili oleh John Ruba dengan celana berwarna hitam dan sarung tinju berwarna merah berhadapan dengan petinju dari Australia, di mana petinju senior yaitu Benny Mahoney, di mana pada pertandingan tersebut John Ruba berhasil memberikan pukulan telak yang begitu keras hingga membuat Benny Mahoney terjatuh. Terlihat pukulan telak dengan hukanan yang begitu keras yang membuat Benny Mahoney tumbang pada pertandingan tersebut yang berlangsung di Australia kala itu. Dan John Ruba ini merupakan petinju asal Bajawa, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki segudang prestasi. Terlihat pukulan telak yang dilakukan oleh John Ruba, yang beberapa pukulan yang begitu keras, dan yang menjadi korban kedua dari pukulan telak dari John Ruba yaitu petinju dari Filipina yaitu Turapov, di mana pada pertandingan yang mempertemukan John Ruba dan Turapov juga berlangsung dengan sengit, di mana keduanya melakukan aksi jual beli serangan, di mana John Ruba menggunakan celana berwarna hitam putih dengan bergambar bendera Indonesia dengan sarung tinju berwarna biru hitam, dan petinju dari Filipina Turapov menggunakan celana berwarna putih dan sarung tinju berwarna hitam bergaris merah putih biru. Dan bisa terlihat keduanya yang melakukan aksi jual beli serangan yang cepat hingga pada ronde keempat dari pertandingan tersebut, John Ruba dengan hukanan yang begitu keras berhasil memukul jatuh Turapov pada ronde keempat tersebut dari 8 ronde yang dijadwalkan. Dan John Ruba ini dari 2 pertandingan tersebut dengan berhasil melakukan pukulan-pukulan telak terhadap kedua lawannya, baik lawan dari Australia maupun Filipina. Namun sayang, hingga pertandingan berakhir, John Ruba dinyatakan kalah angka dalam pertandingan tersebut.